ini mau lalu menguasai jalannya pertandingan di babak kedua ini. Masih lagi mau lagi bola keluar lebar ke dalam. Nah, ada umpan lagi nampak-nampaknya di babak yang kedua ini. Kaki-kaki dari kelapa kembar sudah keluar. Lagi-lagi kelapa kembar lagi diserang bertubi-tubi, bola mendahului keluar sehingga masih lagi mau lari menguasai segala bundar. Satu lagi back pertahanan dari kesebelasan kelapa kembar. Masih lagi kelapa kembar lagi. Tidak ada temannya di situ. Lagi lagi melaju ke depan. Kita saksikan masih lagi mabuk lagi. Ke depan lagi kita saksikan hampir saja. Kita saksikan berapa kembar mencoba. Ke depan kita saksikan melayu full sayang terlalu bola menuju penjara. Kaki dalam itu ketemu. Satu ke tengah. Salah ukuran lagi tadi. Kita saksikan masih ada makmur lagi. Kedepan di sana apa yang terjadi. Outside sudah berlalu. Tendangan bebas untuk kelapa kembar. Kita saksikan salah lagi umpan di terlaju sehingga bola keluar lempar ke dalam untuk Mahmud. Lagi-lagi Mahmud lagi diantar saja ke depan. Masih lagi Mahmud lagi kita saksikan. Oh, saya sekali bola melewati kubu-kubu. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Ukuran mantap sekali nomor 6. Sudah dilakukan. Salah umpan lagi tidak ada temannya di situ. Kita saksikan lagi-lagi Mahmud lagi menguasai. Apa yang terjadi? Terlalu tak di situ. Keluar lemparan ke dalam untuk kelapa kembar. Sudah dilakukan. Saksikan kelapa kembar mencoba menerobos pertahanan dari kesebelasan Mahmud. Masih mampu lagi ditambah pertahanan dari Mahmud. Badan berat juga kan tak wopos. Mahmud lagi bola
keluar lemparan ke dalam bulu lapak kembar. Kita saksikan masih lebih lapak kembar lagi mencoba. Sendirian di situ kita saksikan ke lapak kembar. Tendang langsung saja. Sayang sekali mabek. Sudah dilakukan. Ke samping nomor 12 yang dituju. Masih lagi berbuka di situ kita saksikan nomor 14 masih lagi diharang ke pertahanan dari kesebelasan. Lapa tentar masih lagi mamuk lagi. Lagi-lagi mamuk lagi kita saksikan nomor 9 ke tengah. Satu saja ke pertahanan menunjuk tanggung nomor 8 ini Agus Lawan untuk Makno. Tendangan langsung maju lagi. Sudah lakukan lagi-lagi Makmur lagi melakukan serangan. Setelah yang terjadi terlantar usai dulu dengan bebas lagi untuk melawan kembali. Sudah dilakukan. Kita sudah saksikan lagi-lagi Makmur lagi. Masih lagi berbeda di situ. Masih lagi Makmur lagi. Nomor punggung 5. Masih lagi Makmur lagi kita saksikan. Maju lagi mampu bertahan. Itulah dia saudara-saudara akhir dari pertandingan di partai yang pertama ini antara Makmur berhadapan terhadap besar. Untuk itu telaga kembali berhak.